menonton Pop Bites bersama dengan Zoe. Kepada anda di rumah tu yang tak ada lagi akaun Tonton, layari www.tonton.com.my sekarang juga dan register sebab anda dah boleh layari Tonton di Singapura. Maksud dia dah bolehlah tengok program-program yang belum lagi keluar dekat TV. Betul, Zoe tak tipu. Kalau tak percaya cakap Zoe, kita tanya sendiri duta Tonton, Ada Jebat dan Reza Rosli. Kamu sangat nakal. Tonton Singtel Cast. Promosi hebat untuk semua penonton yang berada di Singapura. Jangan lupa untuk subscribe Tonton melalui Singtel Cast. Boleh tengok macam-macam jenis drama dan filem. Kita tengok tadi ramai peminat Singapura tau. Dengan Reza Rosli, dengan Ada Jebat, so macam mana rasa dihargai di luar negara Malaysia? Saya pun terkejut jugalah sebab saya jarang kan keluar daripada negara sendiri. Selalu terkumpul dekat negara sendiri. Terima kasih kepada semua yang support saya, doakan saya baik-baik. Saya pun doakan anda semua baik-baik, orang Singapura. Jangan, mungkin selepas ini dikatakan mungkin nak ke Indonesia ataupun serantau Asia Tenggara sendiri untuk tonton. Kita ada beberapa negara jiran yang saya rasa diorang sendiri faham bahasa kita dan kita pun faham bahasa diorang. Boleh win-win dekat situ, kita tarik penonton dekat sana and then also peluang artis untuk menapak di negara luar. Mereka boleh bagi sendiri rezeki untuk berlakon di Singapura, apa yang korang boleh katakan? Kalau katakanlah rezeki itu ada. Saya sebelum ni ada juga tawaran untuk daripada Singapura tapi saya melanggar dengan jadual saya. Tapi kalau di masa akan datang tu kalau ada tawaran lagi untuk berlakon di Singapura, bawah produksi di Singapura, InsyaAllah saya akan cubalah. Bagi kita tak tahu nasib kita rezeki mana-mana kan. Mungkin rezeki kat luar pun ada juga. Kita cuba. Yang penting mencuba. Sekarang korang boleh saksikan Pop TV setiap hari Selasa 9:30 malam bermula 25 Julai ini. So until then, we see you di Pop TV. Bye!